Cerita Rabi'ah binti Ismail. Rabi'atul Adawiyah ni ada dua. Satu Rabi'atul Adawiyah yang di Basrah. Satu lagi Rabi'atul, tak tahu dia Adawiyah ke tidak, tapi orang sebut dia Adawiyah juga. Satu lagi orang kata nama dia Ra'iyatul. Tak apalah, kita anggaplah dua-dua pun Rabi'atul Adawiyah, tetapi dua orang yang berbeza. Satu orang di Basrah, ini yang paling terkenal. Satu orang lagi di Syams, di Syria. Kurang terkenal, tapi dua-dua orang wali Allah besar. Beza dia, Rabi'atul Adawiyah yang di Basrah tadi, dia ni tidak berkahwin. Rabi'atul Adawiyah yang di Syam, dia kahwin. Ini cerita Rabi'atul Adawiyah yang di Syam. Rabi'ah binti Ismail meminang Ahmad bin Abil Hawari. Rabi'ah ni dia kahwin dengan satu orang hartawan, harta banyak. Tiba-tiba suami dia meninggal. Jadi dia meminang satu orang ahli sufi. Perempuan meminang. Maka Ahmad tidak menyenangi yang demikian. Ahmad tak setuju. Kerana dia sibuk dengan ibadah. Ahmad ni dia tumpu ibadah lah. Bagi dia kalau dia berkahwin, terganggu ibadah dia. Jadi dia belum mau kahwin lagi. Lalu dia berkata kepada Rabi'ah, demi Allah, aku tidak bercita-cita akan wanita. Sebab sibuk dengan halku sendiri. Maksud dia sibuk dengan Tuhannya. Dia sibuk dengan Allah. Jadi dia tak bercadang nak kahwin. Apa jawab Rabi'ah? Aku juga sibuk dengan hal aku. Ini kalau bahasa kasarnya, bukan kamu seorang ahli sufi. Aku pun sufi juga. Aku pun asyik dengan Tuhan juga, dengan Rabb aku juga. Aku juga sibuk dengan hal aku daripada sibuk dengan engkau. Dan aku tidak mempunyai nafsu syahwat. Bukan maksud dia, dia tak ada nafsu syahwat. So, maksud dia, sekiranya dia tidak berkahwin pun, tidak ada lelaki pun, dia tak kisah sebenarnya. Dia tak perlu pada itu dah, sebab dia tumpu sangat kepada Allah. Dia orang kata seronok dah dengan Allah ni. Sampaikan dari segi jima apa ni, dia tak rindu lah. Kata, aku tak mempunyai nafsu syahwat. Nafsu syahwat dia tu ada. Cuma orang kata tertekan lah. Tetapi aku mewarisi daripada suami aku banyak harta. Nak buat apa? Dia ahli sufi. Harta punya banyak. Maka aku ingin supaya engkau membelanjakannya kepada teman-teman engkau. Jadi kalau kita kahwin nanti, kamu ada ramai kawan ulama, kawan dengan guru-guru yang soleh, kawan ahli sufi. Jadi kalau kamu kahwin dengan aku, harta aku, aku bagi melalui kamu lah. Dia cadang nak bagi kepada orang-orang yang soleh ni lah. Nak bagi kepada orang-orang biasa ni, mungkin dia tak apa sedap hati. Jadi dia cadang macam itu. Dan akan aku kenal nanti dengan sebab engkau orang-orang soleh. Bila suami dia ni dah terkenal sebagai ulama, orang alim. Jadi dengan suami yang macam ini, dia dapat jumpa lah. Tok-tok guru yang lain. Kalau dia kahwin orang biasa nanti, mungkin susah nak jumpa tok-tok guru lah. Maka jadilah yang demikian itu jalan bagiku kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi matlamat dia sebenarnya nak menghampirkan lagi diri kepada Allah. Sebab tu dia meminang Ahmad tadi bin Abil Hawari. Supaya harta dia yang banyak, boleh Ahmad ni belanja pada jalan Allah. Dan dengan suami seperti Ahmad, dia dapat jumpa orang-orang soleh. Dia nak belajar lagi. Matlamat dia untuk Allah. Lalu Ahmad bin Hawari pun menjawab, kalau macam ni jawapan kamu, tunggulah sampai aku meminta izin kepada guruku. Siapa dia mursyid dia? Mursyid dia wali Allah besar. Abu Sulaiman Ad-Darani. Ahmad bin Abil Hawari pun menerangkan. Bila cerita, cerita kat Tok Guru dia, kata, Tok Guru, ada orang perempuan meminang saya. Ya, Rabi'ah. Tok Guru pun tak apa tahu Rabi'ah ni sebab isteri orang dulu kan. Jenis duduk di rumah kan. Macam mana? Saya ni elok kahwin ke tidak? Abu Sulaiman kata, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, ikhwan kita ni kalau berkahwin biasanya akan drop. Akan jatuh. Jatuh dia punya. Yalah, keagamaan tu jatuh sikit lah. Bukan buat maksiat. Maksud dia jatuh lah power dia tu. Dari segi kekhusyukan, dari segi yang lain-lain lah. Jadi elok tak kahwin. Sebab kita tengok ramai yang berubah. Jadi kemudian dia pun tanya, siapa tu Rabi'ah? Apa cerita Rabi'ah?
Baru dia cerita, Rabi'ah kata begini, gini, gini. Bila dengar kata-kata tu, Abu Sulaiman tadi, dia baru dia perasan. Oh, Rabi'ah ni wali Allah ni. Ya? Oh, kalau macam tu, kahwin. Asal tadi dia kata jangan kahwin. Bila kata Rabi'ah, Rabi'ah dah terkenal soleh dah. Tapi tak berapa sahih lagi. Bila dengar pula kata-kata dia kepada Ahmad tadi, oh, ini bukan sebarang orang. Kalau macam itu, elok kahwin. Elok kahwin. Kahwinlah dengan dia, kerana dia itu aulia Allah. Abu Sulaiman dia mengesahkan, ini wali Allah ni perempuan. Dan perkataannya itu adalah perkataan orang-orang siddiq. Orang siddiq ni, makam dia muqarrabin. Maka berkahwinlah aku dengan Rabi'ah, kata Ahmad tadi. Lalu aku berkahwin lagi sesudah berkahwin dengan Rabi'ah itu, tiga orang wanita lagi. Asal-asalnya dia memang tak mau kahwin. Tak bercadang nak kahwin. Lepas dia kahwin dengan Rabi'ah, rupanya Rabi'ah ni menggalakkan dia kahwin lagi. Setara itu, dia kahwin lagi tiga orang. Tu asal yang tak mau kahwin tadi tu. Bila dia kahwin, kahwin lagi tiga orang. Rabi'ah memberi aku makanan yang baik-baik. Dan dia berbuat baik kepada aku serta mengatakan, pergilah dengan kerajinan dan kekuatanmu kepada isteri-isterimu. Dia tak ada cemburu. Tu kata wali Allah tadi ni. Yang hebat, tak ada cemburu langsung lah kata. Dengan harta dia, dia bagi suami dia makan yang elok-elok, yang berkhasiat. Tak apa. Dia galakkan, pergilah kepada isteri-isteri kamu, tak apa. Rabi'ah ini penduduk negeri Syam. Yang serupa dengan Rabi'ah Al-Adawiyah di negeri Basrah. Selesai cerita Rabi'ah, wali Allah tadi.